Viral polisi nempel di kap mobil, diduga kabur saat ada razia. Viral video seorang anggota polisi lalu lintas di Kudus nempel di atas kap mobil yang sedang melaju. Video yang direkam warga yang mengikuti mobil merah tersebut terus membunyikan klakson agar mobil tersebut berhenti. Namun mobil merah tersebut tetap melaju kencang di belokan ke kanan dan ke kiri agar polisi yang berpegangan di kap mesin terjatuh. Di akhir video mobil tersebut menepi dan langsung diamankan warga. Menurut informasi kejadian terjadi di dekat Terminal Jati Kudus, ada penertiban lalu lintas dan saat pengendara mobil dihentikan dan diminta surat pengendara malah tancap gas sehingga salah satu polisi yang coba menghalangi sempat tertabrak hingga petugas terbawa di kap mobil hingga terjadi kejar-kejaran sampai akhirnya pengendara berhasil diberhentikan dan ditangkap. Hingga berita ini dimuat belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa yang dialami oleh salah satu anggota polisi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.